Perjuangan para petualang-petualang haji ini memang sangat luar biasa. Kami sampai ke checkpoint terakhir di Arafah. Maknanya itu checkpoint terakhir sekali. Jadi sampai di situ kami lihat ada anggaran lebih kurang 10 orang polis. 5 kiri, 5 kanan. Tahun ini adalah haji yang paling seru. Selain Haji Akbar, pada tahun ini memang banyak petualang-petualang haji yang datang. Maklum, kita telah libur haji selama hampir 2 tahun. Setelah pandemi, inilah haji yang pertama kali kita mulai. Terhitung saat ini, hampir 200 ribu orang telah dipulangkan oleh pemerintah Saudi Arabia karena tidak memiliki tasreh. Namun ajib, banyak kisah-kisah patriot pejuang-pejuang haji yang mereka lolos memasuki Arafah tanpa tasreh. Kami satu jemaah, kami ramai-ramai bergerak. Masa itu 8 Zulhijjah menuju ke Arafah. Jadi ramai polis-polis. Jadi semuanya tawajuh kepada Allah Ta'ala. Dan yakin jika Allah pilih, tidak siapa yang mampu halang. Jadi kami gerak dengan baju talbiyah. Sehingga satu checkpoint demi satu checkpoint. Sehingga ke checkpoint yang terakhir. Ada polis lebih kurang sekitar 10 orang. Kiri dan kanan. Kita lalui polis itu. Jadi mereka semua tanya mana gelang dan sebagainya. Mereka semua tanya. Jadi kita langsung baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus langsung masuk saja insyaAllah. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan sehingga masuk dalam Arafah. Seperti sang duo kemarin yang saya ceritakan dalam video. Sekarang ini kan gak pakai gelang, gak pakai tasreh. Masuk yang kedua ini kok lolos itu loh. Saya bilang, kamu mau kemana? Katanya orang-orang yang dari Arafah itu yang sudah berangkat ke Masjidil Haram. Iya. Saya mau ke Arafah. Sudah tutup, selesai. Enggak, saya belum nyampe. Jam 2 nyampe, jadi kilo 10 itu. Saya cari taksi baru yang bisa ngantar saya ke Arafah. Yang lain tidak ada yang berani, 30 orangnya itu tidak ada yang berani. Saya bertiga, saya dengan Pak Idrus dan satu perempuan yang berani. Kemudian bagaimana rombongan dari Malaysia, mereka masuk ke Arafah, menerobos blokade-blokade polisi tanpa memiliki tasreh. Dan ajibnya, ratusan orang ini masuk ke Arafah tanpa tasreh, tetapi polisi hanya bengong dan hanya mendengar talbiyah dari mereka. Dan sampai saja di situ, jemaah kami semuanya diminta tunjukkan tasreh, diminta tunjuk tasreh, gelangnya mana, gelang. Tapi jemaah kami semuanya tawajuh, hanya sebut labbaik Allahumma labbaik, langsung lalu aja. Lalu di situ. Ada jemaah kami bilang, yang mana polis itu datang ke jemaah kami untuk minta tasri. Sampai dekat sama jemaah kami, dia terus langsung macam tidak nampak. Orang-orang datang kan. Tapi bila datang menuju terus kepada kita. Tapi dari dekat dia terus pusing macam seolah-olah tak nampak. Dan semua orang matanya pun tunggu pada kita. Memang pergi ke arah kita. Tapi bila dah dekat ke dia. Malah juga seorang minta tak apa, ini 10-10 minta tasri, minta kelam. Dan semuanya bukan jauh, dekat aja ini sebelahnya. Sebelah aja, dia minta tahu sudah langsung tidak nampak. Jalan. Pukul berapa tuh kejadian? Hampir subuh aja. Hah? Oh iya, hampir subuh. Sebab lepas itu aja langsung subuh, order Arafah. Perjuangan para petualang-petualang haji ini memang sangat luar biasa. Mereka menempuh perjalanan kaki 20 km lebih. Bahkan ada yang menaiki gunung asalkan mereka bisa sampai ke Arafah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan haji adalah Arafah. Bahkan ada yang telah dipulangkan ke Jeddah dan mereka datang lagi ke Arafah. Bahkan satu rombongan mereka telah dicegat di taptis antara Jeddah dan Mekah. Salah seorang ketahuan membawa pakaian ihram. Padahal saat menyeludup ke dalam Mekah kita dilarang membawa atribut haji bagi mereka yang tidak memiliki tasreh. Jika petugas mendapati mereka menggunakan atribut haji, maka mereka akan diusir kembali ke Jeddah. Barang-barang haji semua tidak boleh ada, walaupun bag travel, kain ihram. Dia akan tangkap, dia mungkin tak tangkap, dia ambil, dia akan saman. Pukul 11 baru sampai sini, lepas 11 naik hotel semua, sudah solat semua, kita naik bas pergi Arafah, bas tasreh. Apa ni, jalur-jalur yang tidak ada tasreh. Jadi bila-bila kita pergi, walaupun lepas Jumaat, janji sebelum maghrib dah ada di Arafah. Namun, Alhamdulillah, mereka pun berhasil lolos melewati taptis polisi. Penerbangan dari mana saja kemarin? Kuala Lumpur, Riyadh, Jeddah. Macam di Mumbai, daripada Mumbai, tukar flight Saudi pergi ke Riyadh. Ini pulang pun sama ni. Balik ni lagi lah, daripada Madinah, Mumbai,
duduk 20 jam. Hari ini pagi sampai malam besok baru nu. Dalam 20 tambah 24 jam, 24 jam kena bisa.